Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Iwit Karwita Channel. Oke guys, kali ini saya akan memperbaiki mesin atau motor Beat Pop. Saat digas dia ngebab suaranya guys. So, kalian penasaran? Ikuti saya, let's go. Oke guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini saya akan memperbaiki ya motor Beat Pop. Jadi kendalanya pada saat digas dia tersendat-sendat guys. Oke guys, nggak usah pergi ke bengkel, kita perbaiki sendiri. Oke teman-teman, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke guys, kita lanjut saja ke videonya. Let's go! Oke guys, jadi analisa kenapa motor Beat Pop ini pada saat digas tersendat-sendat. Jadi analisanya adalah karena bahan bakar tidak lancar. Ini diakibatkan oleh saringan fuel ya. Saringan fuel bahan bakar itu mungkin sudah nyumbat atau kotor. Oke guys, kita buka dan kita ganti saringan fuel ya, atau saringan bahan bakarnya. Oke guys, kita buka. Ada 4 baut guys ya. Kita buka guys. Ya, di sinilah tempat saringan fuel atau bahan bakar ya, di bawah pompa bahan bakar guys. Oke guys, ini baut 12 guys, kita buka dulu guys ya. Oke guys, kita buka dulu switch ya guys. Oke, kita udah kita buka. Kemudian ada di kamenya guys, selangan ini ya, kita buka juga guys. Buka guys. Sekarang tinggal buka pompanya guys ya. Oke guys, kita buka pompanya guys ya. Kita lepas dulu ini ya, penguncinya ya. Kita angkat ini pompanya guys. Oke guys, kita buka dulu ya pompanya. Kita buka aja saringannya biar gampang ya. Oke, sudah terbuka guys pompanya. Nih, keluarkannya harus hati-hati, takutnya patah yang ini guys ya. Takut yang ini patah, jadi harus hati-hati pas keluar ini ya. Jadi ini guys penyebabnya. Ini sudah sangat kotor sekali ya. Jadi bahan bakar nggak lancar dia masuk ke mesinnya, jadi pompanya nggak lancar ya. Jadi ini yang mau kita ganti guys. Oke guys, ini ya, saringannya udah saya belikan yang baru guys ya. Murah ya, hanya 25.000 saja ya. Jadi teman-teman, kalau motor Anda pada saat digas sendak-sendak ya, ganti ini aja ya. Jadi kalau kita ganti sendiri lebih hemat guys ya, lebih hemat.
Oke, ini ada sealnya kita buka aja. Ganti seal yang baru, sudah ada bawaan bawaan saringannya guys ya. Oke guys, kita pasang. Oke. Sangat mudah sekali guys masangnya. Oke, sudah terkunci guys. Sudah terkunci, sudah terpasang ya. Kita tinggal masukin guys ya. Pelan-pelan masukinnya guys ya. Langsung kita kunci guys ya. Oke guys, kita pasang kembali covernya guys. Kita pasang. Oke guys, kita tes ya, tes mesinnya guys. Ya, kita hidupin ya. Oke. Ciao!